bersama saya Dr. Gita Dwi Desyani dalam program acara ASI Aku Sayang Ibu, persembahan Hospital TV Sultan Agung, sebuah acara yang akan membahas seputar kesehatan ibu dan anak. Nah, bagi pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan menyapa terlebih dahulu, semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitasnya hari ini. Dan tentunya kami juga akan menyapa Bapak, Ibu dan juga pasien di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Dan semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan segala pengobatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Nah, sahabat Risa dan para pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kita hadir dengan tema yang baru dan juga narasumber yang luar biasa tentunya. Hari ini kita akan membahas tentang menopause bukan halangan, produktif, bahagia, dan on fire. Nah, bersama siapa? Langsung saja kita sapa bersama-sama narasumber di samping saya, Dr. Rini Aryani, spesialis opcin dan subspesialis fertilitas. Assalamualaikum Dr. Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Saya senang banget kalau ketemu Dr. Rini nih. Adem gitu rasanya. Masya Allah, luar biasa. Dokter, hari ini juga kita akan membahas tema yang baru ya, Dokter ya. Tapi kali ini kita tidak membahas tentang ibu hamil, Dok. Iya. Melainkan adalah tentang menopause. Siap. Ya. Nah, ini kira-kira nih biar sahabat Risa biar lebih tahu dulu nih, Dok. Sebenarnya menopause itu pengertian dasarnya itu seperti apa, dan kalau misalkan karena wanita ya, Dok, yang mengalami ya, Dokter ya. Itu bagaimana sih, Dok? Kapan sih wanita itu dikatakan menopause? Oke, baik, Dokter kita. Sahabat Hospital Risa TV, terima kasih telah menyempatkan untuk mendengarkan kami pada acara pagi hari ini. Mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, apa sih menopause itu ya? Itu Dok, betul sekali. Menopause sebetulnya adalah suatu proses yang alami. Baik. Ya, proses yang alami yang pasti akan terjadi pada setiap wanita. Sebagaimana kita lahir ya, dari anak-anak ya, kemudian kita masuk usia pubertas ya, adolesen, kemudian masuk usia reproduksi ya, puncak-puncaknya reproduksi, sampai akhirnya kemudian masuklah masa premenopause, ya, kemudian menopause dan postmenopause. Postmenopause. Iya, betul. Atau kalau bisa dari teman sejawat penyakit dalam, iya, artinya itu adalah usia geriatri. Usia geriatri. Usia geriatri. Okay. Jadi menopause sendiri sebetulnya adalah suatu kejadian yang alami di mana ditandai dengan berakhirnya ya menstruasi pada seorang wanita, kurang lebih ya setelah 12 bulan berturut-turut tidak menstruasi, maka bisa dipastikan itu adalah sudah masuk fase menopause. Baik, Dokter. Berapa sih umurnya gitu ya? Ini nih ya. Ya memang manusia bukan mesin ya. Benar, Dok. Tetapi ada ancer-ancernya. Kurang lebih adalah usia 51 tahun. Baik, Dok. Plus minusnya. Ada yang lebih awal, ada juga yang lebih late, lebih lambat. Seperti itu, Dok. Jadi ini sebetulnya nggak perlu takut sih, itu semua orang pasti akan menuju ke arah sana. Benar, sesuai dengan perjalanan hidup seorang wanita. Baik, demikian, Dokter. Baik, Dokter. Berarti memang ini merupakan proses alami ya, Dokter ya, yang nantinya akan dialami setiap wanita. Cuman kapan nih gitu kan mulai datangnya. Tapi kira-kira, Dok, ini pada saat karena tadi ada gejala awalnya tadi tidak main sampai 6 bulan. Nah, itu apakah nanti bisa mempengaruhi kesehatan fisik atau mungkin sampai mental gitu, Dok? Betul sekali. Ya, jadi ketika kita itu masih dalam kandungan, ya usia 5 bulan, apa seorang wanita itu cadangan telurnya sangat banyak, sangat biasa banyak, ya, gitu Dok. Ya. Kemudian ketika lahir dia akan berkurang 1-2 juta. Setelah dia pubertas masuk mens pertama kali, sesuai dengan wanita itu boros, Dok, telurnya udah berkurang banyak lagi gitu. Sampai kemudian titik kritikalnya pada saat usia 35 tahun akan semakin sedikit, dan pada saat umur 50 tahun itulah
cadangan telur wanita bisa dikatakan sudah sangat sedikit. Ya. Sehingga ketika ada seorang wanita memasuki usia 51 tahun, sudah 12 bulan tidak menstruasi, itu kita sebut sebagai fase menopause. Jadi menopause itu suatu titik, titik, tik, satu kali 12 bulan berturut-turut. Nah, setelah itu disebut fase post-menopause, sebelumnya disebut sebagai pre-menopause. Apa sih biang keladinya gitu ya, dok? Iya. Apa yang bisa mempengaruhi tersebut? Iya. Jadi sebetulnya ketika seorang wanita itu mengalami suatu keadaan siklik bulanan, menstruasi gitu ya, dok ya, maka folikel, ya folikel itu bagaimana ya, dok ya? Rumah telur gitu ya. Rumah telur ya. Rumah telur yang dia akan mengalami suatu proses folikulogenesis setiap bulannya itu berjalan secara ritmik gitu ya. Itu tidak hanya menghasilkan oocyte, tidak hanya menghasilkan sel telur, tetapi dia menghasilkan sebuah hormon, salah satunya yaitu estrogen. Ketika cadangan telur kita habis karena faktor bertambahnya usia, tentu proses untuk pembentukan estrogen ini juga akan menurun. Yang tadinya jumlahnya ratusan estrogen tersebut, ketika masa menopause mungkin tinggal 5 sampai 10 nano mililiter per mililiter gitu ya. Sehingga bisa jadi estrogen itu yang mengalami defisiensi secara drastis pada saat wanita itu memasuki usia menopause, itu bisa menyebabkan dampak jangka pendek maupun dampak jangka panjang. Dampak jangka pendeknya apa nih, dok? Benar dong. Itu karena tugas daripada estrogen itu sangat banyak terhadap otak kita, terhadap kemampuan atau kekompakan dari tulang kita, terhadap kesehatan jantung kita, terhadap memori kita, terhadap insting untuk, mohon maaf, hubungan seksual kita, kemudian juga terhadap epitel-epitel yang berada di dalam saluran reproduksi. Sehingga kalau itu kemudian dia yang tadinya jumlahnya puluhan, ratusan, kemudian tinggal hitungan 5, 10, ya tentu dampaknya bisa jadi ke seluruh daripada organ-organ yang tadi mempunyai pengaruh ataupun harus disupport oleh estrogen tadi. Gitu dong. Jadi ada dua, dampak jangka pendek, jangka panjang. Wah, gitu. Luar biasa ya, dokter ya. Berarti si peran dari hormon estrogen ini sangat-sangat cukup vital ya, dokter. Gih, bisa dikatakan seperti itu. Iya. Tapi yang menariknya, dok, karena tadi ada tiga fase, dok. Ada pre-menopause, menopause, dan post-menopause. Kira-kira bisa nggak sih, dok, misalkan kita-kita ini yang belum menopause gitu, dok, bisa mengetahui masa-masa pre-menopause tuh ciri-cirinya seperti ini deh, gitu, dok. Terus nanti kalau yang udah mulai menopause kan jelas menstruasi tidak ya, dok. Tapi bisa dilihat nggak sih, dok, kira-kira? Kalau tadi saya bilang faktor daripada estrogen akan memberikan dampak jangka pendek, dampak jangka panjang. Kalau jangka pendek, salah satunya adalah irregular menstruasi cycle. Jadi siklus menstruasinya itu menjadi tidak teratur. Galau, kok bulannya belum mens ya? Itu dong, dampak jangka pendeknya seperti itu. Hot flashes, rasa panas, berdebar-debar yang bisa timbul di sekitar dada sampai naik ke muka gitu ya, atau mungkin berkeringat malam hari gitu, mood swing ya. Jadi kalau ibu-ibu lagi kumpul-kumpul udah teman-teman sesama umur premenopause 45 tahun harus sadar kalau ada temennya yang lagi mood swing, jangan apa ya, tambahin lagi tambah swing lagi gitu. Biasa itu lagi gejala premenopause harus gitu ya. Iya, jadi hubungan pertemanan tetap baik gitu. Jangka panjangnya nggih tadi ya, ke arah tentu kalau organ reproduksi ya tadinya bisa dalam arti fertilitasnya tinggi, tentu dengan adanya menopause tentu akan menjadi tidak berfungsi lagi untuk reproduksinya. Kemudian untuk daerah tulang ini yang sering harus diperhatikan ya, karena
di tahun 2024 ini usia menopause wanita Indonesia itu sudah mencapai sekitar 28-30 juta sendiri. Banyak, dok. Banyak, gitu. Iya, dok. Sehingga nanti kalau tidak diperhatikan, efek jangka panjangnya dengan keadaan yang osteoporosis, maka istilahnya ada fraktur patologis. Patologis itu gini, oh, jatuh nggak seberapa, cuma mau istilahnya naruh pantat kelewat sedikit, nggak taunya patah. Misalnya fraktur koksif, kolom femori, seperti itu yang disebut sebagai fraktur patologis gitu. Berarti sangat mempengaruhi keberatan tulang juga. Iya. Kekompakan tulang sangat terpengaruh oleh adanya estrogen. Demikian juga adanya gangguan pada serangan jantung ya. Akut coronary disease itu juga sangat berpengaruh terhadap estrogen. Baik, dokter. Nah, kalau tadi ada yang jangka pendek salah satunya tadi irregular siklusnya gitu, dok. Nah, kira-kira memang ada nggak sih, dok, orang yang menopause malah sebelumnya usia 50 dan itu karena mungkin penyakit sesuatu atau mungkin faktor resiko lainnya ada nggak sih, dok? Ada. Jadi sebetulnya tadi kan sudah saya sampaikan ya bahwa manusia itu tidak mesin. Benar, dok. Jadi tidak bisa dalam medis itu 1 + 1 = 2. Tidak bisa. Tidak bisa. Mungkin ibu saya dulu usia sekian gitu ya. Buat saya sekian. Faktor genetik ada memang. Tapi jangan lupa kita hidup di era serba modern. Benar. Chemical disruption sangat tinggi. Betul. Ya, sehingga itu kadang faktor lingkungan juga mempengaruhi bagaimana datangnya menopause itu bisa lebih awal. Apalagi kalau lifestyle-nya juga tidak benar. Makannya serba junk food, istirahatnya kurang, olahraga kurang, itu adalah faktor-faktor yang berpengaruh. Berpengaruh selain tadi ya, genetik, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi variasinya tadi ada yang kira-kira jika 12 bulan berturut-turut pada usia lebih dari 50 tahun atau 50 tahun itu bisa kita kategorikan menopause ya. Atau jika memang dia kurang dari umur 50 tahun tapi dia 24 bulan berturut-turut tidak haid, itu sudah bisa kita kategorikan sebagai menopause. Kadang ada pasien-pasien yang nggak yakin, denial gitu. Sok sih saya. Saya belum usia gitu ya. Biasanya kita konfirmasi dengan pemeriksaan hormonal. Pemeriksaan apa itu, dok? FSH dan estradiol. Kalau FSH-nya sudah naik 3 kali lipat dari normal, itu sudah masuk ke sana. Gitu. Tadi dokter kita penyakit-penyakit tertentu ya, dok? Penyakit, iya, dok. Kira-kira ada nggak sih, dok, yang mempengaruhi hal itu, dok? Itu namanya surgical menopause. Surgical menopause, menarik. Menopause yang diinjus oleh tindakan operasi. Bisa ya, dok? Bisa. Wah, mengerikan. Aduh, apa saja nih, dok, kira-kira, dok? Misalnya pasien-pasien yang mengalami kelainan pada ginekologi, ada kista ovarium atau kista indung telur yang kemudian terpaksa harus dilakukan pengangkatan sebagian atau seluruhnya, atau mungkin keganasan pada tempat lain seperti mame yang kemudian harus ada tindakan untuk pengangkatan atau ovarektomi, atau bahkan mungkin dampak dari kemoradiasi ya, atau kemoterapi itu juga bisa menyebabkan suatu keadaan menopause lebih awal. Jadi apa namanya, yang penting itu ngerti lah gitu. Iya, betul. Baik, dokter, baik. Berarti cukup banyak juga ya, dokter, ya? Baik. Jadi penyebabnya cukup banyak. Baik, dokter. Nah, kalau misalkan karena tadi menopause tuh ada mempengaruhi gairah seksual seperti itu. Nah, itu bagaimana solusinya, dok? Apalagi pasti ya kita kan mungkin beda-beda ya, dok, ya antara wanita dan pria. Pria mungkin masih strong, wanitanya sudah masuk ke premenopause. Bagaimana untuk menjaga keharmonisan ya, dok? Aduh, enggak sih andropos gitu ya. Jadi benar-benar ya, ya, dok, kayak gitu. Jadi yang pertama, karena saya juga udah enggak muda lagi. Kita harus menyampaikan kepada pasangan kita ya, bagaimana
perjalanan hidup seorang wanita. Baik. Yang tadinya kulitnya mulus, kemudian udah mulai keriput, betul, mulai ada flek-flek, mm-hmm, itu harus kita sampaikan ke pasangan kita sehingga pasangan kita mengerti. Baik. Karena memang laki-laki dan perempuan itu berbeda. Baik. Itu. Mm-hmm. Ketika dia mengerti, kemudian gejala-gejala menopause seperti cepat lelah, letih, itu nggak bergairah lagi, itu terjadi pada pasangannya, si bapak-bapak ini paham, ya, gitu. Paham artinya bukan berarti kemudian melakukan tindakan yang menyebabkan mental pasangannya menjadi rendah, down, ya, tapi memberikan support. Yeah, memberikan support. Karena apa? Karena itu tidak tidak akan berjalan seterusnya begitu. Ya. Baik. Ketika lonjakan-lonjakan hormon itu belum stabil, hal itu akan dirasakan. Tapi ketika pasca menopause ada yang disebut rebound, rebound seksual lagi karena hormonnya sudah stabil gitu ya. Tapi kadang-kadang orang Timur itu merasa aku kan udah tua, masuk begituan sih. Ya. Padahal enggak itu. Oh, enggak. Gitu, gitu. Jadi tergantung bagaimana kita mengkomunikasikan dengan pasangan kita, kemudian bagaimana kita juga membentuk sebuah mindset kita, ya. Sebetulnya kalau dari beberapa guru saya, senior saya, yang beliau sudah juga tidak hanya teori, tetapi sudah melampaui masa-masa tersebut, gitu. Itu sebetulnya kalau TMG-nya bagus, nggak ada masalah. Ya, apalagi pada ibu-ibu yang mempunyai simpanan lemak perifer cukup, maka estrogen sebetulnya bisa diproduksi oleh lemak perifer. Gitu. Ya, jadi enggak ada masalah. Kan kalau masih usia reproduksi, maaf Pak, lagi mens gitu ya. Kalau sekarang kalau pas menopause malah enggak ada. Malah hajar aja terus. Iya, gitu. Baik, baik. Berarti emang tergantung dari komunikasi kita dengan pasangan, gitu ya, dokter ya. Nah, kalau tadi kita sampaikan bahwa apa sih dok yang biar bisa dilakukan biar tubuh tuh tetap sehat dan bugar setelah nanti menopause nih. Misalkan pasien sudah datang ke dokter gitu ya. Iya, ternyata sudah didiagnosa oleh dokter ini sudah menopause. Kemudian bagaimana cara motivasi dokter gitu untuk bisa menghadapi masa-masa menopause yang bahagia, dok? Oke. Jadi yang pertama sebagai orang yang beriman ya, tentunya kita ikhlas dengan keadaan itu. Jangan sampai depresi gitu ya, apalagi terus berpikir neko-neko gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi kita ikhlas itu memang suatu perjalanan hidup. Yang kedua adalah modifikasi lifestyle. Iya. Tadi ada osteoporosis yang kemudian tulangnya menjadi rapuh. Maka kita harus bagaimana supaya tulang-tulang kita itu tidak menyangga beban tubuh yang terlalu berat sehingga kita tetap olahraga, disesuaikan dengan keadaan kita. Bagaimana kita tetap mengkonsumsi suatu suplemen yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita, kerapuhan tulang kita menjadi lebih terjaga. Ibaratnya ya tembok gitu ya, ada bata, batu bata, ada semennya. Oh baik. Ya. Kalau batu bata mungkin diibaratkan kalsium, semennya diibaratkan kolagen. Oh, baik. Jadi butuh juga kolagen, kalsium, vitamin D3, jangan lupa. Ketika kita olahraga pagi hari, maka kita akan mendapatkan itu semua. Modifikasi lifestyle, ubah untuk dietnya, kemudian mengatur olahraganya, dan tentunya lagi yang terakhir adalah kontrol secara berkala kepada dokter-dokter yang berkompeten. Bisa ke dokter geriatri juga untuk bagaimana kita mengevaluasi, jangan sampai ada dampak jangka panjang terhadap menopause yang kita tidak bisa mendeteksi pada saat awal. Baik, dokter. Berarti kalau seseorang sudah terkena atau sudah memasuki masa menopause, jangan terima-terima aja gitu, dokter ya. Jadi tetap harus modifikasi lifestyle gitu ya. Gitu. Kadang kan maksudnya ya sudah, memang sudah seperti ini gitu. Tapi bukan berarti tidak menjaga kesehatan seperti mengubah lifestyle gitu. Kemudian asupan vitamin seperti dokter sampaikan. Baik, dokter. Termasuk bergabung dengan komunitas yang mempunyai peminatan yang sama. Itu juga seru. Itu karena kita harus selalu mengupdate atau menjaga memori dan daya pikir kita, karena itu
kalau tidak selalu kita jaga, pasti kita akan masuk dalam keadaan demensia. Baik, penting. Berarti penting dan wajib bagi seseorang yang menopause itu tidak boleh tidak produktif. Iya, dokter ya, harus betul, tetap produktif betul, ya dokter ya. Walaupun tidak selalu produktif identik dengan money, kumpul dengan komunitas, iya, gitu ya, kita bisa bermanfaat secara sosial untuk lingkungan kita, gitu ya. Baik, nah biar tetap on fire ya sahabat. Baik, dokter. Tadi kita sudah membahas pola makan, olahraga dan lain-lain. Nah ini kita lanjut dengan terapi hormon, dok. Nah saya jadi penasaran dengan apakah terapi hormon itu aman nih, dok, untuk mengatasi gejala menopause. Kalau memang mungkin aman, kira-kira ada resikonya nggak sih, dok? Ya sebetulnya sih jawabnya nggak semudah aman atau tidak aman. Betul. Karena memang kalau seseorang individu itu memang membutuhkan suatu replacement hormon terapi, ya harus kita berikan. Baik, dok. Tapi kalau tidak perlu, tidak ada keluhan, ya tidak usah kita berikan. Baik. Gitu ya. Jadi terapi hormon yang pertama harus kita screening secara mendetail apakah seorang ibu tersebut mempunyai kans yang nanti seandainya kita berikan terapi hormon akan menginjus munculnya satu keganasan. Baik. Ya. Kalau dia aman, riwayat keluarganya tidak ada, kemudian pada saat pemeriksaan screening yang lainnya, tekanan darah, lipid dan semuanya dalam batas normal juga, kita scan bagaimana USG maminya gitu ya. Apalagi enggak ya kita periksa secara apa namanya? Secara klinis ada tanda-tanda ke arah sana atau enggak, kalau itu aman dan dia membutuhkan, kita berikan. Gitu. Baik itu estrogen atau estrogen plus progesteron. Kalau sudah enggak ada uterusnya ya, enggak usah kasih progesteron. Kalau ada uterusnya dikasih dua-duanya. Gitu. Baik, ya, baik. Gitu. Berarti memang harus diberikan sesuai indikasi. Gitu. Takutnya kan kayak zaman sekarang pada pinter sudah sersing sendiri, dok. Iya kan, dok, itu yang agak membahayakan gitu, dokter, betul, ya. Betul. Makanya memang tetap bagi sahabat Risa apapun itu ya tetap harus dikonsulkan terlebih dahulu kepada yang berkompeten, gitu ya, dokter, ya. Betul. Baik. Nah kalau ini, dok, menopause itu karena semuanya sudah turun dan lain-lain, kita tahu bahwa tadi bisa mempengaruhi sensitivitas, tadi ada mood swing seperti itu, dok. Nah itu bagaimana, dok, kalau misalkan mempengaruhi emosi gitu, dok? Apakah bagaimana cara untuk memotivasi pasien biar bisa menjaga hubungan sosialnya atau mungkin menjaga emosinya gitu, mengalihkannya bagaimana, dok? Ya jadi yang pertama itu kepada diri yang sudah mengalami menopause itu sadar diri gitu. Yang kedua, lingkungannya juga mengerti. Nah, gitu. Yang pertama itu ya, yang kadang tidak dimengerti oleh para ibu-ibu yang sudah masuk usia menopause itu, wah kok seperti ini, kenapa ya, rasanya kok pengen marah ya, gitu. Iya, sensitif, gitu. Kalau dia sudah mengerti, tentu dia akan bisa menyadari itu, kemudian bisa menimbulkan sebuah kiat untuk bisa mengatur bagaimana emosinya itu tetap stabil, disalurkan kepada hal-hal yang lebih efektif tadi, entah itu pekerjaan rumah, entah itu hobi, gitu ya, entah itu mengerjakan hal-hal yang memang sifatnya bersifat sosial itu tadi. Saya kira seperti itu, gitu. Ya wajar ya kalau apa namanya seperti itu. Apalagi misalnya masih usia muda, masih memegang kendali sebagai seorang istilahnya public figure, itu kadang memang di sini membutuhkan suatu hormon replacement terapi, gitu. Ya tapi pengalaman saya pribadi kalau masyarakat Indonesia jarang sih ya, jarang yang kemudian seperti masyarakat Eropa, sehingga entah itu karena nerimo ing pandum, artinya ya wis lah, ancen sudah seperti ini, kadang seperti itu. Atau memang sesungguhnya diet kita sehari-hari sudah banyak mengandung fitoestrogen. Menarik nih. Iya, ada tempe, ada tahu, ada susu kedelai. Nah itu adalah
fitoestrogen yang setiap hari itu ada di atas meja makan kita. Betul, Kak. Itu bisa jadi seperti itu. Iya, yeah. Baik, dokter, luar biasa. Nah, kalau misalkan sebenarnya kalau dari untuk orang-orang menopause ini, Dok, kira-kiranya ada nggak sih, Dok, panduan atau mungkin program khusus yang bisa membantu wanita tetap produktif on fire walaupun beliaunya sudah menopause gitu. Yeah. Itu mungkin aturan apa gitu, Dok, nasional atau seperti apa, Dok? Ini sebetulnya karena kasusnya itu di Indonesia yang menyebabkan kemudian individu itu datang berkonsultasi itu sangat sedikit sehingga komunitasnya sebetulnya ada. Ada, Dok. Waktu itu di Jakarta, di Semarang, di era-era tahun 90-an itu sangat aktif, istilahnya aktif ya. Perkumpulan itu aktif, kemudian ada kegiatan senam bersama, ada kegiatan catering bersama, itu adalah hal-hal yang sesungguhnya harus ada yang memelopori. Oh, baik. Iya. Tapi di era sekarang ini, apalagi sudah ada keadaan COVID kemarin ya, yang kemudian menyebabkan sosialisasi antara satu dengan orang lain sedikit renggang. Nah, itu kemudian kegiatan-kegiatan itu menjadi seolah-olah kayak terkubur. Bahkan di Indonesia sendiri ada persatuannya itu. Luar biasa, ada persatuannya itu. Sebetulnya. Guru-guru saya itu juga sebagai istilahnya pencetus ya untuk adanya kegiatan-kegiatan senam menopause, dan itu sangat berarti sekali. Biar itu dikerjakan oleh lembaga-lembaga nirlaba seperti ibu-ibu Aisyah, ibu-ibu persatuan gereja, itu mereka senang sekali kalau kemudian kita membuat sebuah kegiatan-kegiatan untuk memantau kesehatannya, membuat kesehatan-kesehatan senam, karena mengukur tingkat osteoporosisnya, itu dulu aktif sekali. Ada gitu, cuman ya ini karena banyak hal yang kemudian menyebabkan kegiatan kita menjadi sedikit terisolasi di dalam rumah masing-masing setelah adanya era COVID kemarin. Sehingga yang aktif adalah online ya. Itu senangnya online. Padahal sebetulnya dulu ada. Jadi memang kita harus bergerak lagi ya, Dokter, bergerak lagi untuk mengaktifkan komunitas tersebut atau mungkin mulai bentuk dari komunitas mini di lingkungan rumahnya juga boleh ya, Dok, mengumpulkan gitu. Memang harus ada pelopornya ya, Dokter. Betul. Luar biasa, sahabat Risa. Nah, ini yang terakhir, Dok, bagaimana tips untuk bisa menghadapi masa menopause biar tetap aktif, produktif dan juga on fire untuk sahabat-sahabat Risa kita, Dokter. Silakan. Terima kasih sahabat-sahabat Risa sekalian, bahwa sesuatu berkenaan dengan aging itu tidak bisa kita hindari. Kalau di dalam Islam sudah sunatullah bahwa seseorang itu akan berjalan sesuai dengan ritme kehidupannya, termasuk adalah wanita. Setelah dia memasuki masa anak-anak, kemudian masa pubertas, puncak pubertas ditandai dengan menarse atau mens yang pertama kali, usia reproduksi, dan kemudian akan masuk kepada usia menopause. Sesuatu yang harus kita jalani, bukan berarti sesuatu yang kita takuti. Yang pertama, setelah kita paham bahwa kita akan menjalani kehidupan kita seperti itu, maka kita persiapkan bagaimana kita menjadi tua tetapi tetap sehat. Yang pertama, modifikasi lifestyle. Diet kita perhatikan. Makan tidak boleh sembarangan, artinya bukan pemilih, tetapi kita melihat kebutuhan dan manfaat dari apa yang kita makan untuk tubuh kita. Yang kedua, tetap menjaga olahraga, sehingga olahraga itu yang sederhana, tidak harus olahraga yang terlalu berat, untuk menjaga kebugaran dan menjaga stamina dari tulang kita. Yang berikutnya tentu adalah tingkatkan ketakwaan dan kedekatan diri kepada Yang Maha Kuasa, sehingga segala sesuatu yang ada di hadapan kita itulah yang terbaik untuk kita. Menikmati masa menopause dengan ceria, tetap produktif, bermanfaat untuk sesama.
Baik, luar biasa sahabat Risa. Wah, saya tuh jadi adem juga sampai akhirnya nih ya. Jadi kita tuh semakin aware, semakin mempersiapkan bagi sahabat Risa yang usianya masih di bawah 50-an. Nah, bagi sahabat Risa atau para pemirsa di luar sana yang sudah mulai menapaki masa menopause, semoga tayangan ini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadikan menopause itu adalah tidak, bukan menjadi halangan ya, tetapi untuk menjadikan kita tetap produktif, bahagia dan juga on fire pada masa kita saat ini. Terima kasih kita ucapkan kepada dokter ini. Terima kasih dokter atas sharing-sharingnya luar biasa hari ini dokter. Sehat selalu dan semoga tayangan kita bisa bermanfaat untuk semuanya dokter. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik sahabat Risa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa saksikan ASI Aku Sayang Ibu di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang dan juga Hospital TV Sultan Agung Semarang. Jangan lupa di like, subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan tema-tema kita yang baru setiap minggunya. Saya Dr. Gita bersama kru yang bertugas. Mohon undur diri, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.